ciri kali kita buat opor ayam khas Palembang ini menggunakan nanas ya teman-teman. Pertama kita tumis bumbunya sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan santan dan kita masukkan air. Kemudian kita aduk sampai semua bumbunya tercampur merata ya teman-teman. Dan supaya santannya tidak pecah, kita aduk terus. Nah setelah itu kita masukkan ayam sebanyak 500 gram atau lebih, boleh lebih juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah ini kita masukkan daun salam dan lengkuas sudah digeprek. Nah setelah ayamnya setengah matang atau matang, kita masukkan nanasnya teman-teman. Nah